Guys, jadi ini hari Minggu nih. Nah, aku pas pagi-pagi lapar. Nah, terus aku mau makan McD. Pas di ke McD ada menu baru sarapan pagi. Namanya Egg McMuffin Hash Brown sama tuh, apa sih namanya? Hotcakes. Ini ada hotcakes-nya. Coba buka dulu. Wow. Jadi sekarang aku mau makan egg McMuffin dulu. Ini ada hash brown. Tadi aku udah makan. Ini egg McMuffin nih. Egg McMuffin. Ini menu yang baru loh guys di McDonald's, namanya Egg McMuffin. Tapi ya, udah ada di Amerika sama di Australia. Udah ada Egg McMuffin dari dulu. Jadi ke adonan burger, tapi ini lebih chewy gitu dalamnya. Ada ini, luarnya roti chewy gitu. Terus dalamnya ada daging, egg, sama mustard. Aku udah pernah nyoba sih guys, tapi di yang McD lain. Rasanya enak banget. Sekarang kita mau nyobain makan Milo, tapi ini aku mau minum. Aku minum dulu guys, start nih. Aku mau minum nih Milo, biasa aja. Bisa dipilih nih minumannya, bisa fruity Milo sama lupa lagi, terus kopi. Terus kita sekarang nyobain hash browns-nya. Itu kentang gitu. Nih, kita cobain. Ya benar, ya kayak kentang. Kentang goreng kan yang terakhir. Cakes, mana cupcakes-nya nih? Ada maple sirupnya juga, sama ada atas. Udah. Nah sekarang kita coba. Aku sebenarnya udah juga pernah coba ini. Ini butternya. Itu butternya. Di cocok. Ini butternya. Banget ya, kayak pancake gitu, tapi enak banget. Super good. Kita ambil lagi. Ini lihat dalamnya, kayak cakes gitu. Udah. Jadi guys, kalau kalian mau beli harus jadi kayaknya jam 6 sampai jam 11. Lewat jam 11 sudah nggak ada lagi hot cakes. Terus yang menunya udah ditutup, udah menu siang yang udah kayak McNuggets udah gitu menunya.
menu siang gitu, yang menu lunch. Terus kalau kalian juga mau beli yang chicken nuggets itu, kalian bisa belinya siang-siang. Tadinya kan waktu itu tuh aku mau beli chicken nugget tapi nggak ada, jadinya aku beli egg McMuffin. Terus pas aku ke bannernya itu ada hot cakes, jadinya aku juga beli hot cakes. Enak pancake. Aku juga udah pernah lihat gitu youtuber artis yang di luar negeri, jadinya juga kepengen. Dari kemarin ya pengen ini. Iya. Tapi kan aku udah pernah nyoba. Oke, aku pengen lanjutin perjalanan aku dulu. Jangan lupa follow Instagram aku dan subscribe ya. Instagramnya Jaldazia. Nanti kita ngobrol di Instagram ya. Bye-bye. Bye-bye. Peace.